Ya, pemirsa PKS TV, kemarin telah dilaksanakan rangkaian acara puncak Rakernas PKS yang diawali dengan penyambutan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Assegaf Al-Jufri dan dilanjutkan dengan tilawah oleh Ustadz Muhammad Miftah Faridiyah Mukmin yang beliau merupakan juara 1 MTQ internasional di Maroko pada tahun 2019. Lalu dilanjutkan dengan doa oleh Dr. Haji Muhammad Kasuba MA dan acara juga turut dimeriahkan oleh penampilan dari Izis Junior. Lalu acara juga dilanjutkan dengan arahan oleh Ketua Majelis Syuro. Dalam arahannya beliau banyak menyampaikan berbagai pesan bermakna serta semangat kepada para kader untuk terus melayani dan juga membersamai rakyat tanpa pilih-pilih. Acara kemarin diakhiri dengan menyanyikan lagu himne PKS bersama-sama oleh seluruh peserta Rakernas PKS. Lalu pada hari ini pemirsa, rangkaian acara puncak Rakernas PKS memasuki hari kedua yang dimana pada hari kedua ini akan dilaksanakan berbagai diskusi dan juga sosialisasi berbagai program yang akan dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan pemirsa menginformasikan juga bahwa rangkaian sosialisasi dan diskusi juga dapat Anda saksikan di YouTube, Instagram, dan Facebook Partai Keadilan Sejahtera. Sekian Mutia dan kameramen Yayat melaporkan dari lokasi acara.